Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Ada jalan bercabang. Saya akan ambil yang ke kiri saja karena yang ke kiri ini nampaknya ada tembusannya ya. Tembusan untuk bisa ke Lebak Barang atau ke mana itu, ke arah jalan raya Paninggaran Kalibening ya. Desa Botosari ini adalah sentra produksi sapu. Ini kita sedang melihat warga sedang menjemur suket ya, suket atau apa namanya, bahan untuk sapu itu. Di sini masih banyak rumah. Ini sesuai petunjuk tadi, papan petunjuk di pertigaan jalan menuju ke Gunung Surat, ke Kampung Gunung Surat, Dusun Gunung Surat di Botosari. Di banyak rumah di sini. Kalau di tempat saya itu ya, pengajian ibu-ibu itu di Selasa pagi itu ada yang jualan sapu dari Paninggaran, mungkin dari sini ya, dari Botosari. Nggak tahu ini arahnya kemana ya, apa ke timur atau kemana nih, atau ke selatan. Yang jelas ini jalannya naik-naik terus ini sob. Ini terus naik meskipun tidak curam. Oh ini agak turun. Ini turun sob. Masih ada rumah-rumah di sini. Alhamdulillah jalannya bagus. Ya. Meskipun tidak lebar tetapi cukup nyaman untuk dilewati ini. Beraspal ya. Dan belum banyak lubang-lubangnya. Iya, ini terus melewati. Oh, ada bukan rumah ya. Cuman angkruk ini untuk istirahat buat warga yang mungkin capek beristirahat. Ini mulai terus naik ini sob. Ya meskipun ada di pedalaman seperti ini, di pegunungan, tetapi jalannya sudah cukup bagus. Saya nggak bisa bayangin kalau jalannya rusak batu-batuan seperti itu ya, krakal atau watu-watu gede-gede ditoto teng brenjol. Kondisi nanjak
jalannya rusak, ya nangis kebu. Ini harus berhenti dulu, ini ada mobil lewat papasan. Terus naik ini sob. Oh, di depan ada jalan yang nanjak sekali sob. Ini jalannya ekstrim, ini nanjaknya ini sob. Mudah-mudahan motornya kuat nih. Iya. Karena ini yang naikin motor ini jumbo-jumbo ini sob. Saya sama istri saya ini berdua itu lebih dari 150 kilo bobotnya. Aduh. Tancap. Nanjak banget. Bismillah. Alhamdulillah. Oh, ternyata masih terus nanjak. Gila ini. Untungnya jalannya halus. Wah, nanjak terus. Terus nanjak. Wah. Ini benar-benar ini sob. Ketemu jalan nanjak yang enggak habis-habis. Terus, wow, bukan main, motoring kereng ya. Alhamdulillah, kuat. Masih terus naik sob. Iya, yeah. Alhamdulillah. Ini masih naik lagi. Saya sendiri ini bobotnya hampir 80, sekitar 78. Undi-undi karo bojone nyong nang mburi. Ini masih naik terus, nanjak terus. Ini kalau turun ya lebih ngeri lagi ini. Nampaknya sudah mau masuk ke perkampungan ini sob. Ada tanda-tanda, yaitu ada bangunan. Kita sampai nih di perkampungan. Oh, rumahnya kok bagus ya. Di Gunung Surat ini sob. Masih masuk di wilayah Desa Botosari ya. Jadi ini desa yang ada di perbatasan antara Paninggaran dan Lebak Barang ini nampaknya. Perkampungan yang ada di perbatasan. Oh, ini kita ada di pucuk ini sob ya. Ini ada bakul-bakul liter. Coba tanya dulu sama warga.
Nek ten mriko terus pundi, Bu? Mriko terus ngidul terus. Nggih. Tanpa teh. Teh kali bening. Nggih. Nggih. Sik tepi mboten. Nggih, tasik gasa iki. Pinten? Gasa kilo. Gasa kilo. Nggih. Jebule nggih pabrik teh nggih. Nggih, nggih. Dugine pabrik teh mriko. Oh, nek mriko. Nek masih menggok mriko bak barang. Oh, bak barang nggih. Nggih. Sing mriko. Sing belok kanan nangke ten kali bening. Iya kanan kali bening nangker kiri ten bak barang. Oh nggih. Kanuwun. Ya, setelah tanya-tanya tadi berarti nanti ada pertigaan yang ke kiri ke lebak barang, yang ke kanan ke mana itu? Jalan raya menuju Kalibening ya. Ini ada warga sedang menjemur bahan sapu ini. Oh. Dijemur di jalan ya. Bahan sapu. Di sini suasana perkampungannya seperti ini, Sob. Tidak banyak rumah di sini, mungkin ya paling berapa 50 ya. Ini perkampungan yang ada di, ya boleh dibilang pucuk gunung ini, Sob. Mungkin itu pula namanya kemudian kampung ini dinamakan Gunung Surat, karena ada di puncak gunung kali ya. Ya serasa memang saya ini sudah tingkrek-tingkrek ini ya. Bukit-bukit itu sekarang sudah seperti dekat itu. Berarti saya sekarang sudah berada di hampir di puncak bukit-bukit ini. Sudah berada di ketinggian yang cukup tinggi. Sudah tidak terlalu apa namanya nanjak tajam, ini nanjaknya juga sedang-sedang saja. Jadi tanjakan yang tajam itu sudah saya lewati tadi rupanya. Ini masih nanjak tapi tidak tajam banget. Ada bangunan, wah rumahnya cukup bagus di sini, Sob ya, bagus ini, Sob. Wah kita di, serasa di ini sudah tingkrek-tingkrek ini, Sob. Itu bukitnya dekat ya, itu. Ya ini kita ada di pertigaan sekarang. Ini jalan yang ke sana di bawahnya melingkar itu menuju ke ada papan petunjuknya itu. Menuju Kaliboja ya, Kaliboja. Sana itu yang memutar terus turun ya. Jalan di bawahnya kelihatan dari sini. Cuman karena nggak ada motor lewat jadi tidak cukup nampak terlihat. Tadi arah Gunung Surat yang barusan saya lewati ini yang ke Lebak Barang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.